Upacara Poyan Amal Bakti ke 74 Kementerian Agama tahun 2020 dilakonan Kalawan Mareng, di Sakuliah, Wawangkon, di Indonesia. Di Kota Cimahi, tak kegiatan di Kokulaken, Kupihak Kementerian Agama Kota Cimahi, di Lapang, Apel, Kantor Kemenag Kota Cimahi, Anu Pernahna, di Jalan Kamarung. atau upacara teh di Luuhan, Kuali Kota Cimahi, Unsur Keagamaan di Cimahi, Sakumna ASN Kemenag Cimahi, turta Sababaraha Guru Katut Mang Puluh Puluh Siswa MTS Negeri Hiji Kota Cimahi. Dina kegiatan Mieling Kiwari, Sawatara Guru MTS Negeri Hiji Kota Cimahi Mancen Minangka Petugas Upacara. Lianti Guru, sejumlah hing siswa MTS Negeri Hiji Kota Cimahi Aub Dina Eta Upacara Mieling Poean Amal Bakti, diantarana Mancen Salaku Pasukan Pengibar Bendera atau Paskibra Kalawan Formasi Baris Berbaris, serta marching band Mirik ngelebet ke nana sang sang kamera putih di ku musik instrumental lagu kebangsaan Indonesia Raya. Wali Cimahi Ajay M. Priyatna Netelaken sakumna nu jadi amanah Menteri Agama nyata toleransi di papada umat beragama mangrupa hal anu paling penting piken ngawangun hiji bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya atas nama pribadi, atas nama kota, atas nama masyarakat Kota Cimahi mengucapkan selamat hari bak, amal bakti di keluarga besar Kementerian Agama ke-74. Tadi eh, sudah diamankan oleh Pak A. Menteri bahwa toleransi adalah hal yang paling penting untuk membangun bangsa ini. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih khususnya di Kota Cimahi bahwa kami bersama-sama dengan Kementerian Agama Kota Cimahi bahwa toleransi di kota ini adalah hal yang sangat kami junjung tinggi. Terima kasih sekali lagi. Dan selamat Hari Amal Bakti, Umat Rukun Indonesia Maju. Sejuruh itu Kepala Kantor Kemenag Kota Cimahi, Haji Munawir Nembraken, eta kegiatan mieling teh minangka refleksi jeng bahan evaluasi sataun tahun katukang, anu dipiharap rancang gawe Cimahi keharapna bisa lewi hadedei. Assalamualaikum warahmatullahi saya selaku kepala kantor Kementerian Agama dan seluruh keluarga besar Kementerian Agama tentunya mengucapkan terima kasih kepada ASN Kementerian Agama Kota Cimahi atas santansinya untuk terselenggaranya Hari Amal Badri Kementerian Agama yang ke-74. Setunya sebagai harapan, mudah-mudahan ini sebagai evaluasi dan refleksi satu tahun kebelakang untuk ke depan agar Kementerian Agama mampu menjalankan tusinya dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan masyarakat yang rukun sehingga Indonesia itu bisa maju. Munawir Ngembohan pihakna ngucap nuhun ke pihak MTS Negeri Hiji Kota Cimahi jeng sakumna ASN kemenag Cimahi karena atensina tepika bisa ngokolakun upacara mieling poean Amal bakti 74 Kementerian Agama tahun 2020 Kiwari Kalawan Aman Turta Lancar. Algi Muhammad Gifari Bandung TV.